Hai, Assalamualaikum. Nama aku Ora. So, untuk video kali ini aku akan mengulas robot Spirit Pet Labor AV98 in Grand First. So, seperti yang kita tahu, benda ni dah lama dah anime ni. Aku ingat dulu zaman aku kecil-kecil, lebih kurang tahun 92 hingga 94 macam tu, dia disiarkan pada TV2 selepas TV pendidikan. And then in between anime tu adalah dia punya Topo Jijo, Tomato Man. Aku rasa anime Pet Labor ni agak underrated lah. So kita ulas dulu. Dia punya kotak kat situ dah ada gold label. Nampak cantik jugalah dia punya packaging dia. Tak seperti macam, dia macam kategori SHF figure arts juga. Cuma dia tak ada macam translucent punya ataupun transparent punya plastik tu lah. So dalam packaging ni, yang ni first yang dikeluarkan oleh Bandai untuk siri robot Spirit ni. Sebab sebelum ni Repotech yang buat keluar untuk skala yang macam ni. Dia lebih kurang sama macam SHF figure. Bahagian belakang kita boleh tengok apa yang kita akan dapat. Untuk Ingram First ni, selain daripada robot, kita akan dapat dia punya petroka juga. So beberapa gimmick. Pet Labor ni tak sah kalau tak ada dia punya holster kat belah kaki kanan tu. Sebelah kanan ni pula macam ni lah rupa dia dekat siri animasi TV2 tu. So tanpa melengah masa lagi, jom kita nyah kotak dahulu, tengok apa ada kat dalam. So kalau korang biasa beli Bandai SHF Figure Arts tu, macam biasalah. Sebab ni si pengenalan untuk Pet Labor bagi robot Spirit ni. Dia bagilah satu flyer and then manual. Manual dia simple je. Cuma yang ni sebab bukan model kit. Biasa Bandai dia keluarkan dalam model kit. Yang ni robot Spirit, korang tak perlu pasang. Dia dah memang assemble. Dia bukan pre-assemble, memang dah assemble pun. Tengok banyak accessories yang ada dalam packaging ni. Bagi aku, aku tak ingat harga, lebih kurang bawah 200 kot dulu aku beli. Agak untung jugalah. Tapi aku stop beli kat Ingram First ni. Dia bagi ada alternate head and then beberapa accessory lain. Seperti biasalah, banyak tangan. And then anda punya weaponries dia pun agak banyak jugalah. Inilah dia apa yang korang akan dapat. Main dia satu mobile patrol and then beberapa pasang tangan. So by right apa yang korang ada adalah 6 tangan yang ada dalam packaging tu. And then 2 tangan lagi dekat robot tu. Total of 8 jenis tangan. So 4 pasang lah, semuanya kiri dan kanan. So selain tu juga dia datang dengan apa orang cakap adapter lah. Adapter ni korang just kena cabut bahagian belakang hook tu and then korang pasangkan adapter ni untuk pasang kat stand. So untuk figura ni dia tak datang dengan stand, so korang kena beli stand tu secara berasingan. Any Bandai stand act pun boleh pakai. Yang ni pula dia punya accessory sebab dia ada gimmick. Kalau certain figure tu yang memang dia dah install, korang boleh tarik. Yang ni tak, korang kena cabut dan pasang lah untuk ambil revolver dekat holster belah kanan. Ni dia punya cota. So cota ni dia ada dua mode, yang mana satu lagi dalam keadaan engage dan satu lagi yang tak engage lah. Korang just kena tukar dia punya holder tu sahaja. And then ini pula aerial. Aku tak dapat bezakan aerial petroka tu sebab dia bagi dua pasang. So mungkin as a replacement part, sebab material dia tu ABS, kemungkinan agak rapuh. Nanti lama-lama mungkin akan patah, korang boleh pakai. Ni dia punya main, dia punya apa orang cakap weaponry dia, iaitu revolver Vulcan 37mm. Zaman tu memang agak cool jugalah kalau nak pakai. And then ni dia punya receiver aerial, yang mana dia datang satu dengan robot and then dia bagi extra. So mungkin keadaan yang sama juga, takut nanti kalau patah kan, korang boleh replace je. Itulah kelebihan robot Spirit. Banyak sangat accessory yang bagi. Yang ni dia punya head part, dia tak bagi head lah, tapi dia bagi macam satu faceplate yang mana korang kena cabut kepala tu untuk dapatkan gimmick yang berlainan. Yang satu lagi tu nampak macam stealth mode lah, dia ada cover dekat dia punya visor tu. Yang datang satu lagi tu dia open visor. And then accessory satu lagi yang kita ada adalah apa cakap dia punya
ni dia punya accessory. Kalau ni keadaan cota tu lah, sebab cota tu dia suruh bawa shield, so dalam keadaan korang tak pakai cota tu, korang boleh pakai adapter yang ni, so dia boleh hold shield and then dia akan nampak keadaan cota tu kat dalam tu. Yang ni dia punya accessory untuk tarik keluar bahagian tangan tu, so dia tak terlibat dalam posing lah. Dia lebih kepada tools untuk bantu buat keluar accessory. So yang ni dia punya shield yang mana boleh pakai kat tangan belah kiri tu. Yang ni dia punya satu lagi adapter, bila cota tu kita dah buat keluar, so dia just tinggal adapter tu sajalah untuk lekatkan shield tu dekat tangan kiri. So benda yang paling menarik pasal figura ni, dia punya mobile patrol dia dah. Yang ni unit nombor 2. Aku tak tahu kenapa Ingram 1 tapi unit nombor 2, sebab dia ada satu lagi pack label Ingram 2 dan sebagainya. So ini adalah keluaran kononnya dalam series tu yang berkisar setahun 1998 hingga 2020, kalau tak silap aku. Yang Mobile Palace ni dikeluarkan oleh SHI ataupun Shinohara Heavy Industry. Yang tu nampak macam real sikit lah dia punya scene dia tu. Walaupun Robot Spirit Pack Label ni dibuat pada skala 1/12, amount of detail yang dia bagi tu memang mantap lah kalau tengok dia punya design dia tu. Cuma yalah, Robot Spirit ni lebih kepada macam articulation, so dia tak macam, kalau ikut dia ada juga keluaran macam Yamato and then CMs, tapi Robot Spirit ni lebih kepada macam apa orang cakap, Revoltech. Cuma bagi aku, kalau compare antara Robot Spirit dengan Revoltech ni, nampak yang ni lagi better dan harga pun agak mahal sikit lah. So untuk kita tukar dia punya faceplate tu, kita kena cabut dia punya kepala dulu, sebab dia agak sukar sikit lah. And then kita apply faceplate baru, kita pasang balik kepala tu. Macam tu lah kalau korang nak main SSF figure ataupun semua ni, accessory tu semua memang lengkap, cuma just korang kena hati-hati lah. Sebab dia memang bukan mainan untuk budak-budak nak tukar sana tukar sini, sebab selain bulan kalau tangan pengkak memang boleh patah jugalah barang-barang dia tu. So ini lepas kita dah tukar dia punya faceplate tu, nampak aku lebih suka alternate head yang macam ni lagi. Dan kita dah apply accessory preset tu kat belakang ni, kat bahu ni dia ada tulis lah Ingram First, dan lampu signal kat belakang. Sebenarnya pack label ni di design ni, dia punya scene dia macam dia anti-terrorist punya polis lah, untuk handle masalah-masalah dia orang panggil label ataupun robot-robot ni lah. So dia orang menentang, dia bukan lawan alien ke apa, bukan macam Macross tu. So yang tak aku suka. And then bahagian depan ni dia datang dengan detail bintang polis tu yang nampak agak cool, memang dicat elok. Bandai kalau buat kerja memang bagi aku top notch lah. Nak kata pinch-pinch ke apa, agak sukar. Bukan kata tak ada, tapi ada. Cuma aku tak berapa suka Robot Spirit ni. Apa yang menariknya adalah dia punya gimmick cockpit tu. Cuma disebabkan skala ni terlalu kecil, so memang tak adalah gimmick cockpit tu. Kalau korang nak, korang kena beli at least model kit paling murah. And then ada, tak silap yang baru ni ada 3-0, tapi yang dulu yang paling famous Yamato lah. Cuma aku agak menyesal jugalah tak beli dulu masa harga dia murah. So lebih kurang dalam RM500 je. Kau tengok lubang-lubang kat tepi tu pun salah satu perincian yang ada dalam anime. Dia punya probe light dia tu bukan cat ya, memang dia guna material yang berlainan, so warna merah translucent tu. Cuma kalau korang beli yang macam 3-0 ke CMs lah, dia ada gimmick korang boleh turn on dia punya probe light tu. Memang korang boleh buat benda tu menyala lah, nampak macam polis. So dia ada elektronik jugalah involved dekat situ. Yang ni aku pakai revolver tu, and then aku pakai tangan yang boleh pegang revolver tu.
And then dia punya dari segi rekaan yang agak menarik. Kalau tengok kat kepala tu, dia punya area tu tak sama besar kan. Itu salah satu. Cuma aku pelik lah, dah macam body kit pula. Sebab beberapa kali aku perasan area tu kerap pop up daripada kepala ni. Aku tak tahu kenapa dia orang tak gam kan. Mungkin takut kalau orang terkasar boleh patah. And then area kat tepi tu. So sekarang kita tengok artikulasi bahagian kepala. Kepala dia ni macam ball joint. And then ada hinge sikit. Atas, bawah, depan, belakang agak banyak jugalah kita boleh pergi. Dia boleh pusing kiri kanan. Cuma dia akan tersangkut lah dekat area yang belah kiri tu. And then untuk bahagian tangan, dia punya zirah kat bahu tu lah yang mengganggu dia. Lain-lain tak ada masalah. So nama pun robot kan. So dia, gimmick dia tu, dia ada macam swivel hinge dekat bahu. Bawah bahu tu tak ada joint, cuma dekat pangkal siku tu ada, korang boleh rotate. Tapi agak ketat sikit lah. Dia ada swivel. So dia, design dia dah memang macam tu. At least bagi aku, dia punya joint tu agak menarik kat bawah ni. Swivel je. Sebelum dekat bahagian siku tu, dia ada macam hinge. And then dekat bahagian wrist ni, dia ball joint dia. Tapi disebabkan design juga, so dia tak ada hinge. So korang boleh gerak sikit-sikit je lah. Taklah banyak sangat. Untuk bahagian abdomen tu, korang boleh pusing kiri, kanan, depan, belakang. Tapi disebabkan bahagian dada tu, dia agak limitkan sikit lah dia punya movement dia tu. Bahagian kaki dia ada swivel hinge sebenarnya. Cuma disebabkan pangkal apa yang tepi tu, shield tu, dia agak membataskan pergerakan dia. Tapi kalau korang tolak depan belakang, boleh je dalam 100 ataupun 90 darjah macam tu. Jauh juga tu. And then bagian lutut ni, dia tak ada double joint. So dia ada macam single joint je, boleh gerak macam tu je, tak ada pusing. And then bahagian ankle ni lah, macam SHF figure art dekat bahagian toe tu, dia ada beberapa joint yang mana korang boleh gerakkan. Nampak, aku rasa model kit pun ada features yang sama. Cuma material model kit tu mungkin lebih rapuh lah kalau nak dibandingkan dengan robot spirit ni. So yang tu adalah artikulasi yang bagi aku agak cool lah untuk pet label robot spirit ni. Dekat bahagian kaki kanan, macam aku cakap tadi, dia ada gimmick holster. Aku tak tahu siapa yang decide dulu, sebab anime ni lebih kurang dalam 1988. Robocop ke pet label, aku tak tahulah siapa yang start dulu kan, jenis simpan bawah tu. So yang macam aku cakap tadi, kau boleh pakai aksesori yang dia panjangkan bahagian tangan tu untuk ambil revolver tu lah dekat dia punya holster. So dia bukan tunduk apa, jadi dia boleh standpoint macam tu dan ambil. Kalau ikut anime dia lah, itulah dia punya gimmick salah satu dia. And then buka, and then ambil revolver, and then shoot lah enemy. Macam tu lah dia punya gimmick. So yang ni aku buat perbandingan dari dua pengeluar yang berbeza. Yang belah kanan ni CM's AVS-98 standard. Yang mana zaman tu CM banyak mengeluarkan robot pet label lah. Tak silap aku, waktu-waktu diorang isu tu pun macam zaman apa yang matu buat keluar lah. So ni AVS 98 Mark 3. Dari segi join dia tu, dia sediakan cloth kain. Cuma AVS ni zaman tu CM, dia ada gimmick. So korang boleh nampak pilot kat belakang tu. Cuma dia punya perut tu tak boleh buka. Korang kena beli Ingram 1-2 kot. AVS 98 baru boleh. Yang ni tak, yang ni dia just buka bahagian atas tu, and then korang boleh tolak pilot tu naik atas. Sebenarnya pilot tu dia dah gam dah kaki. Aku ada ulas video ni 2 tahun lepas kot. Korang boleh check it out. Dia ada gimmick yang agak menarik jugalah, seperti apa yang korang expect bila korang tengok pet label. Just buka visor ataupun shield kat atas ni, then korang boleh access tengok. Cuma korang tak boleh buat keluar pilot tu. So apa kata korang pasal figura daripada Bandai Spirit ni? Cuma bagi aku pet label ni agak feminis sikit, sebab dia punya watak utama protagonis adalah wanita. Tu je lah, skeptical sikit lah. Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum.